Petang nggak dapat terbang juga, memang bye-bye. Goodbye Paris. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, okay. Hey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. So guys, hari ini agak special sedikit vlog saya. Bukan special lah, pelik sedikit lah. Sebab hari ini sepatutnya penerbangan saya ke KL dan ke Paris pada esoknya. Tapi sesuatu berlaku yang tidak di luar jangkauan lah pada hari ini, di mana semua flight di Tawau ni, okay, Tawau ke KL, Tawau ke KK dibatalkan. Sebab disebabkan oleh letusan gunung berapi di Ruang, Sulawesi, Indonesia. Memang terkejut lah guys, semua flight cancel. Memang saya pun reda sudah flight cancel. Nasib baiklah, lebih kurang pukul 6 kami dapat panggilan semula daripada Malaysia Airlines yang mengatakan flight diteruskan tapi ditunda pada pukul 3 pagi. Jadi tidak terlepaslah penerbangan ke Paris untuk esok hari. Jadi sekarang pukul 11.30, penerbangan pukul 3.30 pagi. Jadi kita sudah berada di airport. Tengok sekarang ni airport. Ya. Walaupun tidak ramai, tapi ada dua flight yang akan berlepas malam ni. Flight jam 12 dan flight jam 3. Dan flight-flight yang cancel tadi siang akan terbang esok keesokannya. Memang huru-hara lah guys airport pagi ni. Ya, bukan setakat di Tawau, tapi di seluruh Sabah dan Sarawak flight cancel sebabkan letusan gunung berapi. Ya. Dikatakan asap, apa tu, kepulan asap gunung berapi itu sangat berbahaya dan boleh beri efek kepada kapal terbang, dan asapnya tu boleh menyebabkan kapal terbang, enjin kapal terbang boleh tidak berfungsi dan boleh menyebabkan kemalangan. Jadi untuk mengelak daripada berlaku sedemikian, kapal terbang di cancel. Dan ini adalah satu sejarah Malaysia lah berlaku benda ni. So alhamdulillah penerbangan diteruskan untuk penerbangan kami. Jadi diharapkan dipermudahkanlah urusan. Jadi vlog kali ini saya akan bawa anda ke Paris bersama MW. Let's go to Paris. Let's get flight. Boring menunggu flight sampai kita baring mau tidur. Sayang sudah tidur tadi kan? Sayang? Sayang sudah tidur kan? Iya. Sekarang saya pula tidur. 1.15 pagi. Menunggu flight pukul 3.30. Guys, latest update, latest update. Sekarang saya sudah berada dalam gate, gate airport Tawau. Tapi berita terbaru yang saya dapat, penerbangan Air Asia dia baru sampai, baru mendarat. Baru mendarat di lapang terbang, tapi penerbangan mereka dibatalkan, guys. Dibatalkan. Stress guys, durang. Sebab sudah dalam gate, apa semua check-in bag sudah, tiba-tiba penerbangan dibatalkan.
Dan sementara penerbangan saya Mas pula belum tahu lagi macam mana. Ya. Jadi diharapkan tidak batal lah, ya, tidak batal. Saya sudah tengok tadi flight radar, penerbangan Mas sedang menuju ke sini, tapi diharapkan penerbangan ke KL diteruskan. Kita tidak mau batal lah guys. Sakit hati guys kalau batal lagi. Sebab saya takut saya terlepas penerbangan ke Paris. Jangan guys, jangan. Janganlah guys, jangan. Jadi sayang, macam mana sayang? Soalan tu. Entahlah, apa-apa jari tu. Berdoa saja lah, berdoa. Doa banyak. Kita sudah dalam gate masalahnya. Rindu, rindu. Apa? Apa ni? Bagus lagi. Darah di sini. Cuaca. Okay, okay. Kita tengok lagi apa lagi perkembangan terbaru. Okay, okay. Let's go, let's go. Kita tengok lagi. Guys, flight. Kita punya flight sudah sampai guys. Sudah sampai. Mas, flight sana Asia tidak dapat terbang. Mas belum tahu lagi. Tapi seandainya Mas boleh terbang, memang bergaduh lah di Asia sana. Memang bergaduh, orang akan marah. Kenapa ini boleh terbang sana, tidak boleh terbang? Bergaduh guys, memang bertumbuk nih. Ya, tengok sana orang sudah berbaris sudah. Ya, memang tak sabar sudah. Kita pun harap-harap boleh terbang. Harap-harap terbang. Boleh, mesti boleh. Kak. Tak boleh pun kasi boleh. Ui, nah. Bukan kita ni pilot. Kak. Kak. Ui, first class. Business. Baris kau lah boleh. Spend that di cancel. Okay guys, akhirnya penerbangan kita dibatalkan guys, disebabkan alasan yang sama. So, tidak dapat buat apa-apa. Esok pun cancel. Esok pun semua cancel, cuma in case kalau dapat terbang esok, dorang akan bagi tahu. So, kami punya estimate masa ni sampai petang lah. Petang kah sayang? Kalau sampai petang tak dapat terbang juga, memang bye-bye. Goodbye Paris. Goodbye. Jadi sementara ni kami tunggu di rumah atuk nenek dulu lah. Rumah abang. Tak boleh buat apa-apa lah guys. Sabarlah. Guys, update yang terbaru, penerbangan kami sekali lagi di extend ke jam 4:30 petang nih. Jadi mungkin sampai di KLIA pukul 7 begitu, 7:30 lebih kurang begitulah. Jadi sekarang kami tunggu keputusan daripada pihak MW sama ada kami teruskan ataupun tidak. Sebab penerbangan dari KLIA pergi ke Abu Dhabi jam 9:30 malam. Jadi entah macam mana ni. Tunggu keputusan lah macam mana. Dan pihak MW agent belum respon apa-apa lagi. Jadi mudah-mudahan lah semua berjalan lancar. So sekarang sekali lagi kami berada di airport. Sayang, sayang. Sayang. Apa? Doakanlah, doakan. Supaya kami selamat sampai. Okay. Jadi bagi kami reda sudah apa-apa yang berlaku, apa-apa yang terjadi. Tidak mengharapkan apa-apa. Sekurang-kurangnya berusaha lah seboleh yang mungkin. Sebab benda yang bukan kita mau kan. Okay. Guys, guys, guys. Belum tamat lagi. Kami tengah fight. Kami tengah fight untuk ke KLIA dan ke Paris.
walaupun agent sudah cakap dengan tidak payah pergi, tapi kami cuba dan agent cuba belum bagi keputusan, tapi kami mau juga. Kami cakap sempat. Ya saya. Ya, insyaallah. Ya. Kata orang berjuang habis-habisan lah. Sama ada sempat atau tidak itu belakang cerita. Nah, jadi doakanlah ya. Nah, aku cakap tadi sempat lagi. Cuba dulu. Alright. Akhirnya guys, kami berjaya juga berjuang untuk ke Paris dan kami akan naik flight pada pukul 4:30 ni. Mudah-mudahan flight kita sempat untuk masuk ke flight ke Abu Dhabi pukul 9:30 malam. Sekarang 4:30 dari Tawau, mungkin sampai sana pukul 7 atau pukul 7:30. So, gate tutup untuk flight ke Abu Dhabi 8:30. Jadi kami kena kejar masa, guys. Jadi mudah-mudahan tidak ada apa-apa berlaku flight dari Tawau ni. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. InsyaAllah akan sampai. Doakan, guys. Mantap. So, di airport ni tengok. Ramai lagi yang ada yang terkandas, ada yang tertunda. Ya, macam-macam karena lah di airport ni. Tapi untuk sementara ni, ada beberapa flight sudah dibenarkan untuk terbang. So, tidak ada masalah lah. Hari ini dalam sejarah. Okay, fasa untuk ke Kuala Lumpur kita sudah selesai. Jadi kita perlu selesai ke fasa yang seterusnya, itu penerbangan ke Abu Dhabi. Harap sempatlah guys, harap sempatlah. Insyaallah sayang, insyaallah. Amin amin. Istighfar, istighfar banyak. Sudah sampai di KLIA. So sekarang kami perlu kejar flight yang seterusnya, itu ke Abu Dhabi. So sekarang kita perlu check in gitu, cepat. Cepat. Oh, cepat lagi. Sana siap. Oh, yang tu kan. Anda pilih ya museum itu. Nah, so okay. Okay. Ada duit. Guys, akhirnya kami sempat sampai guys dan masuk ke C17. Jadi jom kita masuk dulu. Right. Okay, sekarang kita naik bus untuk ke C17. Sayang, C17. Alright. Jom. Okey, akhirnya kami sampai di C17. So, sekarang sudah boleh masuk ke dalam. Oh, setelah berkejaran-kejaran, berlari-lari, rintangan yang dihadapi, akhirnya sampai juga untuk pergi ke Abu Dhabi. So, panjang ceritanya, tapi nanti saya akan ringkaskan ceritanya kepada anda macam mana cabaran sepanjang kami perjalanan dari Tawau hingga ke KLIA. So, selamat datang ke Paris. Let's go!